Keutamaan bulan Sya'ban. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang tidak terhingga. Kalau kita mau menghitung nikmat-nikmat Allah, maka kita tidak akan bisa dan tidak akan mampu menghitungnya. Allah Ta'ala berfirman, Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menghitungnya. Di antara nikmat Allah yang sangat banyak itu adalah, kita sekarang berada di bulan Sya'ban. Nah, apa keutamaan bulan Sya'ban? Mari kita bahas di video ini. Keutamaan bulan Sya'ban yang pertama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering berpuasa di bulan Sya'ban. Hal ini berdasarkan riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berpuasa hingga kami mengatakan beliau tidak pernah berbuka. Dan pernah beliau senantiasa berbuka hingga kami mengatakan beliau tidak pernah berpuasa. Aisyah radhiyallahu anha melanjutkan, aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan puasa sebulan kecuali Ramadan, dan aku tidak melihat beliau berpuasa lebih banyak dari bulan-bulan yang lain melainkan pada bulan Sya'ban. Dari Abu Salamah, Aisyah radhiyallahu anha pernah menceritakan kepadanya. Dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berpuasa pada satu bulan yang lebih banyak daripada bulan Sya'ban. Beliau berpuasa pada bulan Sya'ban sepenuhnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lakukanlah amalan sunnah semampu kamu. Sesungguhnya Allah tidak akan merasa bosan terhadap amal yang terus-menerus kalian lakukan, hingga kalianlah yang merasa bosan. Salat yang paling dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah salat yang dikerjakan secara terus-menerus walaupun jumlahnya sedikit. Apabila beliau mengerjakan suatu salat, beliau mengerjakannya secara terus-menerus." Dari Abdullah bin Abi Qais bahwasanya dia mendengar Aisyah radhiyallahu anha berkata, bulan yang paling disukai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berpuasa adalah bulan Sya'ban. Karena itulah beliau menyambungkan puasa bulan itu dengan puasa bulan Ramadan. Keutamaan bulan Sya'ban yang kedua adalah bulan Sya'ban adalah bulan diangkatnya amal-amal manusia kepada Allah Ta'ala. Hal ini berdasarkan hadis dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Ia mengatakan, aku bertanya, wahai Rasulullah, saya tidak melihat engkau berpuasa di suatu bulan seperti engkau berpuasa di bulan Sya'ban. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, bulan itu banyak manusia yang lalai, yaitu bulan antara Rajab dan Ramadan. Bulan diangkatnya amal-amal kepada Rabb semesta alam, dan aku ingin amalku diangkat dalam keadaan aku sedang berpuasa. Keutamaan bulan Sya'ban yang ketiga adalah memperbanyak puasa di bulan Sya'ban sangat membantu badan dan hati untuk lebih siap menyambut bulan Ramadan dalam menjalani ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itulah tadi tiga keutamaan bulan Sya'ban. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam.